Pemilihan pemain baseball negara bagi skuad Sukan Si Manila bermula hari ini. Berlangsung sehingga Ahad ini, ia akan disusuli dua lagi sesi pemilihan yang akan berlangsung mulai Februari hingga April sebelum senarai akhir pemain kebangsaan ditentukan. Jurulatih dari Jepun, Katsumi Harada, mengetuai sesi pemilihan. Harada yang pernah melatih pasukan baseball Indonesia pada Sukan C 2011 dan punya pengalaman lebih 45 tahun dalam sukan itu mampu melonjakkan nama Malaysia sebaris dengan India, Jepun dan Amerika. できれば若い子を選びたいですけど、一番大事なことはマレーシアを代表するチームなんで、それにふさわしい子が選べればなと思ってます。 一応ナショナルチームってことになると国家の代表チームですから多少心がマレーシアを愛する人を中心に選びたいです。 Timbalan Presiden Persekutuan Baseball Malaysia BFM Datuk Hanafiah Ayub pula berkongsi perancangan menyertai Liga Baseball Malaysia tahun ini. Dan segi perancangan contohnya bila pemilihan kali ini kita tak panggil nama. Kita pakai nombor supaya pemilihan tu lebih adil. Dan untuk pemilihan ni kita panggil daripada satu Malaysia. Jadi tak adalah katalah kita senarai pendek yang tertentu saja untuk dipilih. Dan waktu sama perancangannya contoh apabila selepas kita dah senarai pendek ni, kita target dalam waktu selepas kita dapat keputusan daripada PMSN, ada sebahagian atlet ni kena jadi full time atlet supaya dia boleh latihan yang intensif. Dan maknanya bila kita pergi SEA Games tu memang kita betul-betul dah ready daripada physical, mental, psychological dan tactical. Lebih 60 pemain menghadiri sesi pemilihan hari ini. Pendaftaran yang dibuka pada 14 hingga 27 Disember lalu telah menerima 102 penyertaan dari seluruh negara.